Good newsnya, minggu ni kita ada juri kilauan emas musim terbaru. Kita ada Datuk Hatan in the house. Apa khabar, Tok? Baik. Alhamdulillah, Tok sihat, Tok. Masih Tok sudi datang, Tok. Good news. Good news dia bila? Good news dia bila? Itu doakan. Tadi baru saya cakap dengan diorang dalam dia ni dah makin pelik, Tok. Nak tunggu good news, dah pakai baju hujan dalam studio ni. Ini monkey style. Monkey. Oh, monkey. Tapi Rofa punya tudung simple. Good news, Tok, eh. Dia tak apa ni? Exaggerate lebih-lebih. Tak over. Tak over, yes. Itu yang penting. Terima kasih. Sama juga macam dalam persembahan setiap peserta kilauan emas kali ini, Tok. Secara orang kata roughly lah dah 3 minggu. Tiba-tiba panas. Dah 3 minggu ni. Datuk tengok macam mana persembahan, macam mana bezanya peserta-peserta kali ini dengan yang musim-musim lepas. This time around. This time around. Tahun ni saya rasa dia lebih meningkat sikit lagi daripada tahun lepas. Bukanlah tahun lepas tak bagus, bagus. Bagus. Tapi tahun ni dia orang punya keberanian tu ada lebih sikit lah kan. Dan sebenarnya masa kita pergi audition, banyak artis-artis lama try tapi malangnya mereka tak terpilih kan. Banyak artis lama try, lebih pada 10 orang. Yang baru dengan yang lama, dia orang bersaing lah yang dengan artis. Dengan ada artis lama-lama kan yang pernah buat album pun pernah try. Johor, semua Penang semua dia orang try. Tapi rezeki mungkin tidak dekat yang baru-baru ni tu eh. Dan adakah Datuk Hatan sendiri rasa macam kebanyakan peserta kilauan emas ni memilih lagu-lagu popular instead of memilih lagu yang diorang rasa boleh dibawa dengan kekuatan vokal mereka? Kebanyakan mereka pilih lagu-lagu diorang ni pilih lagu diberi kepilih oleh pihak producer untuk pilih sendiri tau. Jadi ada juga yang tersalah pilih. Dia mungkin itu suara dia bagus tapi mungkin dia salah pilih. Macam ada satu doktor tu, sakitris tau. Dia doktor, dia boleh nyanyi tapi malangnya dia salah pilih lagu. Kan, pemilihan lagu penting tu kan? Pemilihan lagu penting. Dan peserta harus bijak memilih lagu yang sesuai dengan karakter ataupun karakter vokal mereka. Dan dia tak boleh pilih lagu, lagu ni popular, hit, saya nak nyanyi lagu ni. No. Kalau popular pun hit tapi kau tak boleh bawa, walaupun daripada penyanyi asal lagu tu, lagu penyanyi yang hebat kat Melayu ni ke, tapi kalau disalah pilih, habis lah. OUF. OUF out. Dan apa ni, kalau bagi Datuk sendiri, bukan yang peserta paling bagus dalam untuk sampai minggu ketiga ni, peserta yang paling konsisten. Nah, Datuk rasa siapa yang paling konsisten? Dia ada banyak yang konsisten macam Jack Zoll. Jack Zoll, lepas tu yang Aja Gemor. Siapa nama dia Aja Gemor tu? Aja Gemor. Betul. Aduh, yai. Akak. Saya baru je tengok itu hari akak tu. Dia konsisten. Dia sangat konsisten dan dia candi tau. Dia selamba de punya style lah. Dia po je. Dia dengan Mak Ros siapa lagi selamba tu? Mak Ros selamba kadang-kadang tak tentu arah. Tentu arah dia punya selamba. Dia punya selamba dia nyanyi. Dia selamba dekat persembahan lah. Dan kira emas juga memberi peluang kepada artis-artis selama untuk buat persembahan. Betul tak? Yeah. Betul. Betul. Itulah. Dia pernah tengok tak yang baru punya ni? Yang baru punya ni terlepas. Artis-artis YouTube ada, artis-artis lama ada. Macam tu hari kita kalau tidak, semua orang pun dekat YouTube kan sekarang viral. Sang kelembai kan. So, benda-benda tu semua ada chance untuk diorang kan. Yalah. Di peluang untuk artis-artis YouTube keluar. Macam tu Carlos nyanyi lagu She's Gone, tengok. She's Gone. Dia punya terik. Dahsyat tu lagu tu. Tok, okey, macam Datuk dah... Pula. Sejak bila pula kau jadi Datuk? Datuk? Dah kawan dengan Datuk, kita tanya Lofa. Kalau baru ni keluar dengan single Gadis Jelubu, selepas ni apa dia? Ada yang baru? Gadis Mantin lah tu. Saya tengah prepare untuk buat saya punya album. Blues album lah. Sukati Abah Dan tajuk eh. Oi, Sukati? Sukati Abah Dan. Sukati bapak aku lah. Takkan Sukati Abah kau lah. Tapi kau aja lagi bunyi Sukati bapak aku lah daripada Sukati Abah. Betul ke? Kalau Negeri Sembilan tu, kita macam buat tu, Sukati Abah Dan lah. Sukati Abah Dan lah. Bunyi macam Sukati lah. Bunyi macam sopan lah. Sakit dah pokok umat kau. Dia macam tu kan. Kau susah buat apa? Tak rasa sakit hati lah. Saya tak rasa sakit hati kalau you nak marah macam tu. Kalau marah macam tu, mesti you gelak kan. Kau buat apa ni? Sukati Abah Dan lah. Sama-sama balik kilauan emas kali ni. Tok, nampaknya komen-komen Datuk kan dah sepanjang 3 minggu ni bermula tu relax, settle lagi. Masuk minggu kedua ada keras sikit. Pagi. Ini minggu ketiga ni betul-betulnya
Mana yang tak betul tu memang betul-betul bantai. Memang saya tidak boleh berpura-pura. Memang itu, itulah memang saya. Memang macam tu kan. Dan lagi satu macam contohnya minggu lepas yang agak keras kena kritik saya rasa adalah LG. LG. Siapa yang tengok LG kritikan keras. Kerana LG seorang penyanyi yang sangat bagus. Minggu kedua dia buat bagus. Minggu pertama dia buat bagus. Itu dia terlampau relax, terlampau simple kan. Sembahan dia tu patutnya dia sebagai yang ada album, sebagai yang berpengalaman hari-hari nyanyi dekat klub. Betul. Dulu dia tidak sepatutnya pilih jalan selamat. Dia patut tunjukkan kehebatan dia. Betul. Supaya orang boleh nampaklah. Nampak kalau kau jadi juara, kenapa kau jadi juara? Betul. Jadi kalau kau play safe macam itu, ada dapat ibu-ibu apa ni? Betul. Ini bukan karaoke ni. Dia nampak macam persembahan dia tu terlalu relax. Untuk peserta please appreciate lah. Ini benda yang Kilauan Emas yang Astro buat bukan main-main punya kerja. Betul. Ini semua beribu orang try. Membabitkan millions. Betul. Lepas tu hadiah ada pun bukan calang-calang. Kan? So, sama-sama please appreciate kalau ini rezeki anda. Yes. Gunakan, utilize it. Gunakan yang terbaik. Platform dah disediakan. Supaya nanti apabila keluar, harap-harap rezeki itu boleh bertambah lagi. Betul. Bila habis problem ni. Itu penting tu. Kenapa Datuk boleh bertahan sampai hari? Sebab itulah. Betul. Dia ada jati diri yang cukup kental. Terima kasih untuk Dr. Atan kerana sudi bersama kami untuk berkongsi tentang Kilauan Emas. Mungkin kata-kata akhir kepada mereka yang lepas memang Kilauan Emas ke apa memang tu. Peminat Kilauan Emas. Kilauan Emas. Silakan Tok. Saya difahamkan ratingnya makin hari makin naik, makin naik, makin naik. Dan saya berdoa semoga anda terus menyokong Kilauan Emas. Dan Nailah Lofa jangan lupa ajak kalau jadi. Ya Allah, tiba-tiba pula selia. Dia memang suka hati Abah Dan tu. Alright, jangan ke mana-mana. Kita wale-wale wapis. Sabar dulu, Tok. Nak turun. Tak sabar nak jumpa Datin ke? Sabar. Kembali selepas ini. Bersama dengan pelakon-pelakon Pilot Cafe. Dan penulis novel. Molotov.